Chompin sudah begitu sinonim sebagai destinasi memancing atau lubuk spot fishing di Pahang kerana perairan yang kaya dengan spesies ikan layaran ataupun dikenali sebagai billfish. Bagi pemancing tegar, mereka tidak dianggap pemancing handalan jika tidak pernah menguji kemahiran memburu dan menjinakkan ikan layaran yang terdapat di perairan Kuala Rompin. Ikan layaran adalah sejenis ikan berparung yang tergolong dalam spesies ichthyophorus yang sering berhijrah dari satu tempat ke satu tempat yang lain dan menjadikan Rompin sebagai satu daripada destinasi utama spesies tersebut ke negara ini. Berwarna hitam dan biru, ikan tersebut memiliki sirip tegak di belakang badan yang mirip seperti layar kapal serta gemar menjadikan ikan selar dan tamban sebagai makanannya. Ciri penting ikan tersebut ialah muncung yang memanjang, menyerupai ikan todak dan mempunyai kebolehan berenang sehingga 110 km sejam. Kebiasaannya, pemburuan ikan layaran bermula dari bulan April hingga Oktober atau sebelum musim tengkujuh. Rentetan itu, kejohanan Royal Pahang Billfish International Challenge telah dianjurkan setiap tahun sejak 2004. Hasil anjuran bersama Kerajaan Negeri Pahang, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang, Lembaga Pembangunan Tioman, Tourism Malaysia dan Persatuan Pemancing Malaysia. Jadi pada tahun ni kita dapati bahawa penyertaan daripada peserta-peserta luar negara masih lagi mendahului daripada peserta-peserta negara kita. Terutama sekali kita dapati peserta daripada Jepun, daripada Filipin dan juga daripada Australia. Walaupun kita menganjurkan acara ini pada bulan Ogos atau September, tetapi memancing ikan layaran ini sebenarnya berjalan sepanjang tahun. Terutama sekali bagi bulan April hingga November. Dan berhenti sekejap pada monsun lah, iaitu pada bulan 12. Hasilnya ia telah berjaya menarik kaki pancing dari serata dunia untuk berkunjung ke Kuala Rompin bagi merasai sendiri pengalaman menewaskan ikan layaran yang cukup terkenal dengan daya juangnya yang tinggi. Bila kita dapat ikan layaran ni, satu, kita memang seronoklah tengok dia menari. Dia boleh melompat dalam atas air tu menari, memang cantik. Memang cantik, ikan pun memang cantik. Lepas kita dapat tu, ambil gambar, kita lepas balik. The challenge is landing it. Because your blood is a billfish. Hooking the billfish is very easy. But bringing it in is quite a challenge because of the hook. Very small hooks. Dia hanya pemancing yang pernah menaikkan layaran je tahu macam mana dia punya adrenaline dia naik. Bila ikan tu sambar, tarik selajunya dan lepas tu kita cuba nak naikkan. Bukan mudah lah. Kata kita perlukan tenaga, perlukan skill dan juga perlukan kesabaran lah. Penganjuran kejohanan itu juga sebagai usaha mendidik kaki pancing, mengamalkan konsep catch and release, terutama bagi spesies ikan layaran, bagi memastikan populasi ikan tersebut terus terpelihara. Daerah Rompin ini tidak asing lagi bagi kaki pancing merasai sendiri pengalaman unik bertarung dengan ikan billfish atau dikenali sebagai ikan layaran. Terkenal dengan daya kekuatannya, ia telah berjaya menarik penggemar sukan rekreasi ini dari 15 buah negara untuk bertanding dalam kejohanan Royal Pahang Billfish International Challenge 2017 yang berlangsung setiap tahun sejak 2004. Laporan Muhammad Hazwan Azman bersama juru kamera Amzari Jamaluddin untuk Selamat Pagi Malaysia.